yang ada baca talqin, talqin tu untuk orang hidup, nak bagi tak nak habaq orang hidup. Bukan nak pergi ajak orang mati, tu nama dia talqin, bukan ta'lim. Kalau mengajak tu lain, ni talqin. Sebut dekat orang mati, bagi orang hidup ambil pengajaran. Ha? Pi kita hak hidup ni pi duk kerak, duk berdekat rokok tak kubur. Malam dia isap rokok dengan aku. Pi aku ni nampak pelik dah, dia curi rokok aku dua batang, aku doa malam. Aku pun ada dua batang tu ya. Betul-betul aku simpan tengah malam dan pergi kenci no. Aku doa ke Allah, siapa curi rokok aku bagi mati bang. Mati semua, Allah tak ada perkenan doa aku. Atuk Iman dia baca talqin dia tak dengar. Baca ni pun bagi hikmat. Tuan, kita ni nak buat mana nak buat ibadat, saya nak tanya tuan-tuan. Ni tuan-tuan dia tengok, orang yang bakhil. Orang yang bakhil, yang sayang harta benda dia, tak mau nak jadikan dia sebagai amalan nak buat balik ke akhirat kelak. Maklum nak derma lama mana? Selama hidup ya maklum. Betul tak? Petang tadi saya ni hantar ni petak mail dekat Facebook saya satu cerita. Seorang kaki tangan daripada Universiti Kebangsaan Malaysia, UKM. Duduk anak qaryah Masjid Bulat, duduk dekat-dekat ya tuan-tuan, Masjid Bulat. 5 minit 10 minit kalau boleh sini, Masjid Bulat tak Masjid Bulat. Ha, pi cari Masjid Abu Bulat Masjid tu ah. Masjid Bulat tu apa section berapa? 18. Masjid section 8. Tak ya dua tengkar lah 18 ke 8 Masjid Bulat tu lah. Masjid Bulat tu, tapi Masjid Bulat tu section 8 ke 18 jadi Masjid Bulat tu. Dia nak qaryah situ, meninggal bulan 4 baru ni. Seorang apa nama wanita makcik ni. Mati dalam keadaan pakai telekung, baru habis sembahyang maghrib, duk dakap Al-Quran dekat diri dia. Quran tu dia letak dekat diri dia, ni Quran. Duk dakap Quran tu, baru lepas sembahyang maghrib, meninggal dalam telekung. Tengah wudu. Husnul khatimah tuan-tuan. Husnul khatimah, kematian penutup yang terbaik. Kita ni tak tahu lagi lagu mana. Saya yang nombor ceramah dah kedegang ni. Saya pun tak tahu sama ada su'ul khatimah ataupun husnul khatimah. Minta kita yang main malam ni, maklum-maklum saya Allah Ta'ala bagi kepada kita kematian secara husnul khatimah. Amin. Ya Rabbal. Minta. Kita tak tahu nak mati lagu mana ceramah. Sebab tu jangan duk nyombong kita ni tuan-tuan. Ada PhD ke? Tak ada PhD ke? Pakar hadis ke? Pakar apa pun. Kita jangan duk sombong sebab kita tak tahu nak mati lagu mana. Dia ni mati dalam keadaan lagu tu. Orang cek apa amalan yang dia buat ni. Dia ni orang biasa. Bukan ustazah. Bukan orang-orang hak yang jenis duk ceramah apa ni. Tak. Dia hanya insan biasa. Tetapi Allah Ta'ala angkat darjat dia. Hebat macam tu. Apa amalan dia ni? Cik punya cik maklum amalan dia apa dia maklum? Duha tak pernah tinggal. Kita duha tak pernah buat. Ni kita beza dengan dia. Yang kedua, jaga mak ayah dia sampai meninggal dunia. Jaga mak ayah yang sakit ni sampai mak ayah ni sampai meninggal dunia. Jaga sampai. Nombor tiga, apa dia? Dia ni suka duduk bayar elektrik dengan bil elektrik dengan bil layak surau. Satu perkampungan orang asli dekat dengan Pucung. Ada dia punya elektrik, ada dia punya layak, dia duduk bayar setiap bulan. Menerangkan rumah Allah. Tuan-tuan, berapa orang ada tolong bayar elektrik ni? Sebulan bukan berapa ratus bil elektrik surau. 1,000 lebih. Ha, 1,000 lebih. Banyak mana? Pakat 30 orang. Adik-adik kita kerja-kerja apa ni pakat mes kita pakat-pakat ambil surah ada 5 balik. Surah 50 sebulan, 250 lah. Bayar elektrik. Tuan-tuan ni ustaz-ustaz yang memang ngaji yang ada mahat tahfiz, yang ada masjid apa. Tuan-tuan tanya lah, berapa bagi. Yang ketiga amalan dia apa dia? Menjaga 5 orang pelajar tahfiz. 5 orang dia duk biaya yuran setiap bulan. Sebab tu Allah Ta'ala bagi dekat dia mati dalam keadaan
Quran dia duduk berdendam ini, rebah ninya dunia. Kita rebah ninya dunia, rokok telah jauh. Tentang, gelak. Rokok telah jauh, hidup menyala lagi api. Bara tu hidup menyala lagi. Lawak yang marah pula. Saya suka dia kata ke orang rokok. Sebab saya tahu orang rokok ni tak marah saya. Jangan marah pula, melawak ya pun. Bukan saya balut, dia melawak. Dah melawak, terasa. Dia tak boleh kerak dengan ulang. Saya dulu kata kat maklum marah saya. Lah kata kat dia rokok, saya tahu dia rokok tak marah saya. Lepas sayang saya. Ni antara amalan dia apa dia maklum. Dia ni bukan orang yang kikir, orang yang kedekut dah. Dia ni satu orang yang pemurah. Harta benda dia cukup mudah untuk bagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala.